Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darina amin. Wa bil jumlati yajibu 'alal mukallafi ay yajtaniba kullama nahallahu anhu nahyan jaziman. Sawa'un kana minas sagairi au minal kabairi. Wabil jumlati, kesimpulannya, yajibu, hukumnya wajib, alal mukallafi, atas seorang mukallaf wajib, ayajtaniba, bahwa dia menjauhkan, kulla ma nahallahu anhu, akan setiap apa yang Allah larang. Kita ini mukallaf, wajib kita tinggalkan apa yang Allah larang sekuat mungkin. Jangan kita kerjain yang haram-haram, walaupun satu, jangan sampai kita kerjain. Nah, yang jaziman, akan larangan yang pasti. Sawa'un kana minas sagairi aw minal kabairi, sama saja ya, baik ya, yang haram itu daripada dosa kecil ataupun dosa besar. Jadi walaupun dosa kecil apalagi dosa besar, jangan sampai kita kerjain dengan sengaja. Dosa kecil ini nggak apa-apa, jangan. Bukan masalah sesuatu yang kita kerjain itu ya, bukan masalah hukumnya dosa kecil dosa besarnya, tapi kepada siapanya kita berbuat. Kita melakukan pelanggaran ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita berbagai nikmat, masa kita enggak mau patuh? Kita dikasih nikmat banyak sekali dan enggak pernah ngaso pemberian nikmat Allah kepada kita. Coba kalau ngaso sebentar dulu, dah jantungnya berhenti mati. Gak pernah, walau kita belepot dengan dosa, walau kita berlumur dengan dosa, Allah gak pernah stop walau sebentar. Kurang baik apa Allah? Jadi Allah lahirkan ke muka bumi ini kita, Allah tidak berlepas diri, kita masih tetap dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa hidup sendiri. Siapa bilang kita hidup sendiri? Saya hidup sendiri doang, ya? Enggak. Sebatang kara, ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang masih mengatur kita, Allah yang masih membantu kita. Coba renungkan. Bisa enggak kita berhentiin? Jantung berhenti dulu, tetap dia berdetak. Urat nadi kita jangan bergerak, diam. Enggak bisa dia diam, dia bergerak terus. Artinya apa? Ini berada di luar daripada kemampuan kita, yaitu ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyaklah kita syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Panjang hidup pendek kita itu semua Allah yang punya ketentuan. Jadi jangan khawatir ya,
Allah Maha Sayang, Maha Membantu kita, yang pantas kepada kita. Dan banyak-banyak kita syukur sama Allah, udah banyak dibantu. Di antaranya, jangan sampai kita berbuat kemaksiatan dengan sengaja, walau dosa kecil. Walau saudara minal mukallafi syai'un, dan jikalau timbul dari seorang mukallaf syai'un sesuatu, minal ma'asi al-kauliyati, daripada kemaksiatan yang bersifat ucapan. Ya, timbul maksiat dari ya, perkataannya, au fi'liyati, atau bersifat perbuatan, wajib alaihi at-taubatu minhu halan, maka wajib atas orang itu taubat daripada sebab dosanya itu halan, dengan seketika itu. Jadi kalau kita berbuat dosa, langsung segera taubat. Jadi segera taubat itu hukumnya wajib. Bagaimana kalau entar-entaran, fatakhiruha zanbun, maka mentakhirkan bertobat hukumnya dosa. Mentakhirkan bertobat itu dosa. Entar lah tobatnya kalau tua-tua dikit. Tuh entar dah dosa. Semakin entar dahnya lama, entar dah dosanya makin banyak. Makanya benar Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita setelah lepas salat, Assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullahalazim. Jangan yang lain-lain. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya mimasi wa zunub. Kita minta ampun nama Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar. Bacanya penuh hikmat, ya. Artinya ngerti, yakin dosa kita diampunin semua sama Allah. Wa kullama zada ta'khiru azuma zanbufu fil kaifi. Wa kullama, setiap kali zada bertambah, ta'khiru penundaannya, entar, azuma zanbuhu, semakin besar dosanya. Fil kaifi, pada kualitasnya, kualitas dosanya makin banyak. Fazanbu, maka oleh karena ya, kualitas dosanya itu ya, fit takhiri, dalam takhirin wahidun, itu satu. Wa intola zamanu, sekalipun panjang masanya. Artinya apa? Ya, dosanya itu, tapi karena lama maka semakin besar. Apa yang terjadi kalau semakin besar? Dosa kecil menjadi dosa besar. Tidak ada dosa walau dosa besar kalau setiap hari ditaubatin. Ya, dosa kecil akan semakin besar kalau tidak ditaubatin. Jadi jangan sampai lengah istighfar habis sholat. Jangan enggak. Dan penuh perenungan dalam ucapannya. Astaghfirullahalazim. Putus tali sendal boleh jadi lantaran dosa kita. Bagaimana putus, apaan itu? Jadi banyaklah kita istighfar sama Allah. Yang istighfar ya Allah.
dosa kita banyak, dan minta sama Allah jangan sampai dosa kita menyebabkan celakanya kita, keturunan kita, harta kita, apa saja. Minta sama Allah, buru-buru ambil langkah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil jumlati, kesimpulannya juga, yajibu alal mukallafi, wajib atas mukallaf, fi'lu jami'i ma amarullahu bihi amran jaziman, melakukan apa yang Allah perintahkan dengan perintah yang pasti. Sawa'un kana alal a'yani au alal kifayati, sama saja ada dia itu atas fardu ain ataupun fardu kifayah. Jadi baik fardu ain maupun fardu kifayah, ya, jangan sampai kita enggak kerjain. Wa yundabu, dan hukumnya sunnah lahu, bagi seorang mukallaf, fi'lu ma amarallahu bihi amran ghairu jazimin, melakukan apa yang Allah perintahkan dengan perintah yang tidak pasti. Wa huwa mandubu, yaitulah sunat namanya. Jadi ada wajib, ada sunnah. Kalau wajib, itu perintahnya jazim, pasti, kuat, dalilnya qat'i. Nah, kalau sunnah, dia ghairu jazim, tidak pasti, ya, dalilnya ghairu qat'i, bisa ditakwil kemana-mana. Ya. Wajtinabu manaha anhu nahyan ghairu jazimin, dan menjauhkan apa yang Allah larang darinya dengan larangan yang tidak jazim, tidak pasti. Wa wal makruhu, yaitu makruh. Wa man nafa amrun, siapa saja yang menafikan satu perkara atau satu perintah, min umuri dini, daripada perintah-perintah agama atau juga perkara-perkara agama, makluman yang sudah diketahui, minad dini, daripada agama, bidarurati, dengan nyata, bihaisu, dengan sekira, ya'lamuhu khawasul muslimina, diketahui, ya, diketahui oleh orang-orang yang khawas, kaum muslimin, wa awamuhum mujma'an alih, dan orang-orang awam kaum muslimin, hal keadaannya sudah diijma'kan, dia nafikan, ya, yang wajib dibilang kagak wajib, yang haram dibilang kagak haram. Wadhalika mislu ujubi salawatil khamsi, demikian itu seperti wajib salat-salat yang lima waktu. Dia bilang salat lima waktu enggak wajib, atau salat lima waktu salatnya cuma dua aja, malam sama siang aja, yang lain kagak. Umpama dibilang begitu. Wasaumi Ramadan, ya, dan puasa Ramadan dia bilang kagak wajib. Ya. Wa hurmati, ya, wa hurmati zina, dan wa hurmati zina, ya, keharaman zina dibilang zina enggak haram, yang penting saling ridho. Wa syurbil khamri, minum khamar dibilang kagak haram, ya, kafar, maka orang itu kufur. Wal iyazu billahi ta'ala, wal iyazu billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada orang yang melakukan ini? Boleh jadi nanti akan ada. Ada yang melakukan ini. Jangan ini ada apa? Ya, dihalalkan hubungan laki sama laki. Bahkan mau dibuat undang-undang. Ini sama hukumnya sama di sini. Itu juga haramnya qat'i. Maka dia menghalalkan kawin laki, laki sama laki, maka kafaro, orang itu kufur. Wal iyazu billah, kufur. Ya, alhamdulillah kita tidak berada dalam lingkaran mereka. Faman nafa ma warada bihi syar'u, maka siapa saja yang menafikan apa yang telah datang keterangannya oleh syariat. Syariat sudah jelaskan dengan jelas. Idza kana muttasifan bima dzukira, apabila ada dia bersifat dengan apa yang sudah disebutkan tadi, walau manduban, sekalipun hukumnya sunat. Awistabaha muharraman,
atau dia membolehkan apa yang diharamkan, muttasifan bima zukira, yang sudah disifatkan dengan apa yang sudah disebutkan tadi, walau saghiratan, sekalipun dosanya dosa kecil, sawaun kana tahrimuhu li ainihi, sama saja ada keharamnya bagi zatnya, karena sudah ilal ajnabiyati, seperti melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya, dibilang halal. Ya, ngelihat perempuan halal, enggak apa-apa orang ngelihat doang katanya. Kalau kelihatan enggak apa-apa. Ngeliatin yang enggak boleh. Ya. Kelihatan enggak apa-apa, lagi jalan kelihatan perempuan, langsung istighfar. Astagfirullah. Udah, boleh segitu mah. Kalau ngelihat lagi itu yang haram. Jangan. Bapak-bapak, jangan. Yang kita lihat istri kita aja. Dan istri ya juga senang ngelihat suami. Jangan kagak senang ngelihat suami. Bu, senang ngelihat suami. Yang benar. Kadang kagak mau dilihat suaminya. Suami senang lihat istri, istri senang lihat suami. Jangan gak dilihat, bahaya. Jangan sampai kita senang ngelihat orang, senang ngelihat orang, senang ngelihat istri orang, senang ngelihat perempuan lain, senang ngelihat ya suami orang, laki-laki lain, enggak senang ngelihat suami kita sendiri, takut khawatir nanti dibalakan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak senang ngelihat istri sendiri. Tidak senang ngelihat suami sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ada terjadi, boleh jadi terpikiran-pikiran kotor sama istri, jadi enggak senang, senangnya sama orang lain. Lama-lama tumbuh cinta kepada yang lain. Ini bahaya. Jadi oleh karenanya jangan kita ngelihat perempuan lain ataupun melihat kita ya, yang istri jangan melihat laki-laki lain. Itu harus diusahakan ya, jangan tidak. Auli aridin, atau karena perkara yang baru, jadi haramnya karena baru ya, bukan ainnya. Jadi nanti ada nih pembahasan usul fikih, ada haram li zatihi atau haram li ainihi, bahasanya di sini begitu. Haram lil aridi, haram karena baru datangnya. Jadi sebenarnya enggak haram ya, karena ada sesuatu hal yang lain jadi haram. Kasaumi yaumil id, seperti puasa hari id. Jadi puasa sebenarnya enggak haram, karena di hari id jadinya haram. Jadi aslinya enggak haram. Ibadah karena puasanya di hari id jadi haram. Kita puasa setiap hari boleh. Asal hari id jangan puasa. Idul Fitri, Idul Adha, Yaumut Tasyrik yang tiga itu jangan puasa. Haram ya. Itu hari kita bersenang-senang makan. Yang lain boleh enggak puasa. Fa huwa murtadun anil islami, maka dia murtad daripada, keluar daripada Islam. Ya. Ya. Jadi dia apa? Dia halalin. Ngelihat perempuan yang lain halal enggak apa-apa.
puasa di Idul Id, di hari Id dibilang halal enggak apa-apa, murtad. Itu begitu doang tuh jadi murtad. Fayakfur, fayuktalu kufran in lam yatub, maka dibunuh. Maka dia dibunuh, ya. Maka dia dibunuh hal keadaannya kufur jika dia tidak mau bertobat. Kalau dia mau bertobat, ya enggak dibunuh. Wallahu a'lam bishawab wa yajibu 'ala al-mukallafin.